lapar sekali nih. Lumayan ada pisang untuk mengganjal perut. Kata bu guru, SPP ku sudah 3 bulan belum dibayar. Kira bagaimana ya cari uangnya? Sekarang lagi susah-susahnya cari uang. Ku cari kerjaan dulu ah. Wah, musim sekarang lagi susah-susah banget ya. Di sini lagi musim kopi. Tapi kopi ini rawan sekali. Banyak orang yang suka curi kopi ini. Jadi aku harus ekstra hati-hati di kebunku ini. Harus aku jaga-jaga nih. Siapa tahu ada yang mau curi. Wah, ada bapak-bapak nih. Kayaknya dia bicara sesuatu nih. Biar gak suzon, aku deketin aja deh. Halo, assalamualaikum pak. Eh, dikecopot. Eh, dasar. Eh, mau kemana kamu bocil? Deket aja kamu. Duduk sini kamu. Iya pak. Hei Cil, kamu mau kemana? Mau cari upahan. Upahan apa Cil? Upahan apa aja. Emangnya kamu bisa? Bisa. Oh ya, kalau begitu kamu cari upahan saja sama bapak. Kok kamu kecil-kecil sudah cari uang? Jangan-jangan kamu ini mau nyuri ya Cil ya? Enggak pak, aku enggak mau curi. Tapi aku mau bayar SPP sekolahku pak. Wah, kasihan sekali kamu Cil. Masih kecil sudah banting tulang. Jadi kamu sekolah yang rajin-rajin ya Cil ya. Semoga kamu bisa membayar SPP kamu. Amin. Oke pak, saya mau banget kerjanya. Yuk, kerja sana Cil. Lumayan, buah kopinya banyak sekali. Ya Allah, anak itu kecil-kecil sudah membanting tulang. Jarang sekali ya ada anak yang serajin itu demi untuk melanjutkan sekolahnya. Wah, kasihan sekali kamu nak ya. Ya Allah, mudahkanlah jalan rezeki anak itu ya Allah. Semoga aja anak itu sukses dalam mencari ilmu ya Allah, dan bisa membanggakan hati kedua orang tuanya ya Allah. Amin.